ini aku mau mengambil anaknya sampean yang hilang hamil 8 bulan ya. Iya. Nanti biar tahu anak itu di mana ya. Iya. Ini ada rahasia loh, Bu. Iya, rahasia. Ibu namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini darah mamamu. Ayo, darah mamamu ini. Allah. Nakal, Bu. Nakal. Assalamualaikum. Aduh. Pak Breng Nandi. Oh, nanti. Iya, ini dimanfaatkan, ini dimanfaatkan orang pintar. Tapi yang manfaatkan ini bukan orang lain, tapi leluhur jenengan. Kok iki lho, Lur? Lho, bathukan rokok. Ya. Manusia. Sebentar ya. Sebentar ya. Ini nanti lepas. Aku juga mau dilepaskan. Oh iya, lepas dia. Soalnya aku dipanggil ke sini, ditarik seenaknya. Coba kamu bukan siapa-siapaku. Coba kamu dulu juga ditarik daripada nih mamamu. Coba siapa yang narik kamu? Leluhurnya. Kera. Lah iya, siluman kera. Terus kamu dia di asu. Asu terus. Kok kamu tahu? Iya, kamu kan diambil pada waktu di perut mamamu. Mamamu kasihan ini kesini mencari kamu. Jangan lepas, lihat ya ini. Nah, ini mamamu lihat, ini mamamu kesini mencari kamu. Katanya dulu hamil kamu 8 bulan hilang. Jadi dia nggak tahu harus kemana mencarinya. Aku diculik kera. Kera terus? Kera coklat. Bulunya kusut. Oh, dari mana itu kera? Di gunung, gak tahu gunung apa. Kera, aku juga di sana. Kamu disuruh apa aja? Aku cuma ngikut-ngikut aja. Terus? Kan aku belum pintar. Aku ngikut aja. Ada ketua grup, ada. Ketua grupnya. Sekarang salim dulu sama mama. Kasihan mama. Ini laki-laki, Bu. Enggak sampai nangis lu, Nak. Pak, ke sini, Pak. Nangis kehilangan sama. Ini drama apa sih? Kok pada nangis? Dia menangis si kamu. Baru aku enggak apa-apa, Bu. Aku bagus punya ekor, punya bulu. Taringku tapi kecil. Coba kalau panjang pasti aku tambah keren. Iya. Kukuku aja belum panjang. Nanti tak panjang. Oh, kalian nangisi kuku-kuku jelek ya? Ya. Aku juga sedih kuku-kuku jelek. Sayang, sayang semua makanya semua mencari. Sayang. Papa juga sayang, Nak. Mama nangis waktu hilang itu ya, Nak. Kan enggak tahu hilangnya kemana. Aku tuh diambil. Oh, ceritakan coba sama orang tuamu. Aku sudah mulai panas itu sejak kandungan 3 bulan sudah mulai panas, Bu. Aku merasakan Ibu kan sering sakit ya kalau umur usia segitu. Aku juga ikut sakit. Iya, benar.
sudah diincar. Ya Allah, Nak. Nah, Pak Syamil, salahnya kamu. Yang pertama tidak berdoa, tidak berpegang teguh sama imanmu. Terus banyak sedih. Iya, iya, hamil aku dia senang, tapi sedih. Jadinya ya gampang dibawa aku, diculik, dia cari lengahmu. Padahal sebentar lagi aku lahir. Kamu tidak bisa menahan kesedihanmu sih. Aku jadi yang kena, tapi nggak apa-apa. Aku senang, banyak temannya. Jangan nangis, aku senang. Ekorku ada. Panjang. Enggak panjang kan aku belum pintar. Sudah berapa pernah bunuh orang? Belum bisa, aku ngikut aja. Cuman ngiris-ngiris paru-paru aku. Masih diiris-iris. Terus aku kentutin. Apanya? Jadi asap. Apanya? Paru-parunya. Yo, biar sesak. Iya. Sesak terus orangnya berbau nggak enak. Bau mulut. Bau mulutnya nggak enak. Aku kentutin. Duh. Bukan gitu. Duh. Kalau aku kentutin tak ada suaranya. Mampus. Orang nggak ada suaranya kok mampus itu kamu tuh goblok apa gimana? Wah, ini ayahku apa siapa? Iya, ayahnya. Kok besar-besar semua? Ini juragan sapi apa kerbau? Juragan sapi. Itu adiknya. Adikku juga besar. Apa aku kalau hidup juga besar ya? Untung aku jadi gede. Ini siapa? Ponakanku. Halo, aku budemu. Aku kera tapi. Budi kera. Budi kera. Budi kera. Kenapa? Aku udah lama sekali loh, Ma. Kenapa baru mencari sekarang? Ya enggak tahu, baru tahu. Ini tadi aja Bu Neng sih ngasih tahu. Aku tuh bingung. Dulu pas aku sedih, minta pertolongan, gak ada yang bantu. Sekarang aku udah senang-senang, banyak temennya, malah ketemu keluarga aku. Aku jadi bingung, harus ikut keluarga aku yang manusia, apa yang ketek? Yang manusia dong. Yang manusia aja. Yang manusia kan gak bisa lihat aku. Gak apa-apa, nanti kan didoakan. Gak bisa komunikasi. Yang sana kan bisa mainan, nyari kutu bareng-bareng. Aku jadi galau ini. Nanti disambarin di sini. Nah, ya. Dijenguk nanti di sini kamu. Di sini banyak temannya. Banyak temannya, ada keponakannya, ada adik-adiknya. Adiknya ada 3 loh. Ada 4 meninggal, 1. Aku gak tanya. Yang penting aku diambil waktu di perutmu. Dan kamu tidak tahu harusnya ada gejala panas, kamu sakit. Itu udah curiga. Jangan malah sedih. Kurang ajar itu laki-laki. Laki-laki kurang ajar. Laki-laki siapa? Siapa itu? Ya yang menyodorkanku. Kan kalau kayak gitu gak disodorkan ya gak mungkin. Gak mungkin diambil. Ya keluarga aku sendiri pasti. Itu leluhurnya nyenangan ilmu jadi menjadi tumbang. Ya Allah, aku dulu menderita. Dari keluargamu, bukan keluarga bapakku tapi keluarga mamaku. Entah tadi mbakin, entah. Hati-hati aja, hati-hati nanti kalau lahir kelamin perempuan, hati-hati harus dijaga benar-benar ya. Ya, laki-laki atau perempuan harus hati-hati yang hamil-hamil. Karena yang diambil anak kecil, anak masih kecil. Dalam kandungan semua. Harus sering didoakan di kandungan. Itu untung hidup. Anaknya adiknya ini yang meninggal. Siapa?
anaknya adiknya ini yang meninggal. Anaknya kamu? Iya. Nah makanya itu pasti dia juga di sana. Siapa namanya? Syasha. Enggak, maksudnya udah lahir apa di kandungan? Udah 8 bulan. Lahir 8 bulan meninggal. Umur berapa hari, Bu? 8 bulan. 8 bulan. Iya. Usia 8 bulan. Makanya itu kok di dalam kandungan gak bisa diambil. Nah, pas sudah lahir langsung diambil. Hati-hati makanya. Pasti dia juga di sekelilingku sana tapi aku tidak kenal. Kasihan. Yang ngambil ya satu itu aja, Bu. Disuruh ke sini aja bagaimana? Aku yang dibalikkan aja, dia yang di sini gak apa-apa. Aku kembalikan saja. Aku kuat soalnya. Duanya harus. Belum tentu dia kuat cara kayak aku. Aku balikan aja gak apa-apa. Aku kapan-kapan aja. Kapan-kapan. Dia aja kok kasih. Kenapa gitu? Iya, kalau yang dari dalam kandungan sama yang lahir itu beda. Sesek langsung. Ya itu kan dikentuti. Dikentuti. Aku juga sasarannya paru-paru pasti kalau nyalahi orang. Paru-parunya aku kentutin. Andalan kera di apa? Paguyupan kami seperti itu. Paguyupan kera di gunung. Andalannya kentut. Adiknya. Tapi bukan aku yang ngentutin. Siapa itu yang ngentutin? Ya makhluk lain yang di grupku. Oh, andalan kami emang kentut dan paru-paru. Nanti tahu-tahu sesak napas. Tak bisa napas. Anak saya yang meninggalnya sesak napas. Enggak, adiknya mbak sekarang ini yang terakhir itu. Iya. Dia sering sesak. Udah meninggal belum? Belum. Nah hati-hati, mana anaknya? Tidak ikut. Waduh, kok gak ikut? Sekolah. Ada di asrama sekarang. Iya, anakmu sesek juga meninggalnya. Iya, sesek semua. Nah itu aku udah bilang apa. Aku disuruh juga gitu. Langsung tembak paru-parunya dengan kentutmu. Ya udah. Oh gitu. memang alam sana itu kalau sudah begini-begini kan senjatanya banyak, Bu. Bulunya ini kan untuk membuat orang gampang sesek buat batu. Ya benar itu adik Windy itu batuk sesak. Kemarinnya mau ikut tapi sekolah. Umur berapa dia? Umur 17 SMA udah. Mungkin dia udah dibidik dari lama tapi belum keambil-ambil. Jangan diambil. Anaknya gimana? Mokong apa? Anaknya mokong enggak? Nakal. Lek mokong rodok lumayan, enggak juku-juku. Sing arane lugu. Baik, anu kok cepet jukuke. Pintar tapi lik-lik. Jadi kalau dia bisa enggak mau nyontekin. Sama iya. Seperti sifat kera, iya kan? Dia pintar bilangnya aku enggak bisa ngerjain ini kok. Aku juga belum ngerjain PR, tapi tahu-tahu dia sudah menyelesaikan sendiri. Iya. Hati-hati sifat keranya seperti itu. Berarti sudah masuk. Kan ketemu Bu ya, Ibu tadi kalau enggak dikasih tahu kan enggak ngerti. Enggak ngerti. Enggak ngerti. Harus cepet-cepet itu nanti ke bawah. Diapain itu adiknya itu? Bawa sini. Dibawa sini. Iya, ya, yang kera di dalamnya harus dikeluarkan. Ya. Kok harus diapain? Masa harus dikembangbiakan? Jadi tambah akan tenggelam. Harus diambil. Satu bulan dua kali masuk rumah sakit. Iya. Diam-diam biasa. Ya, setiap minggu sesak masuk. Iya, masih gitu. Jangan lama-lama, nanti kalau udah kebawa ke sana baru menyesal. Sama kayak aku, kalian nangis-nangis, aku udah keburu dibawa. Sekarang kan sudah tahu semuanya, jadi harus lebih hati-hati. Jangan cuma badannya ada yang besar, otaknya harus besar. Paham? Paham, paham keluargaku? Paham. Bagus. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak, aku akan kembali ke gunung. Iya. Aja yang dipanggil ke sini, aku masih kuat, aku masih bisa bertahan. Di gunung mana kamu? Kembali apa? Loh, siapa namamu? Namanya siapa dulu? Namanya siapa? Wicaksono. 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 Allah. Wicaksono. Kamu siapa?
yang mimpi yang itu maksudnya Wiwit. Jangan terbawa dengan mimpi. Ah, Wiwit. Wiwit Caksono. Wiwit Caksono. Wiwit Caksono. Kepala desa bagaimana nih, Pak? Iya, kepala desa. Enggak. Biasanya Pak Peci kepala desa yang di sini. Mudin.